bilang ketiga, saya bilang mau mau diet kan, mau mau pematuhan segala penting. Lagi ronde tiga. Sebentar ini kita istirahat dulu. Baik sekali, sangat profesional. Mungkin pendapatnya Mama ini bagaimana? Kalau Mama ya menurut saya hotel ini bagi saya dia itu sudah bintang 5. Padahal mungkin atau dia ini Miko hotel bintang berapa, yang jelas pelayanannya dan semua fasilitasnya sangat bagus. Mulai dari fasilitasnya semua yang ada di kamar dan makanan-makanannya, mulai dari sarapan pagi, makan siang dan makan malam itu sangat enak semua dan banyak sekali ragam makanannya, jadi kita puas makan, alhamdulillah bisa menikmati hari ini makan makanannya sangat enak. Jempol makanannya guys, wajib bagi teman-teman yang belum pernah kesini bisa, kalau ada rezeki bisa nginaplah di sini satu hari saja dicoba. Dia sudah include dengan sarapan pagi, makan siang dan makan malam dari dan antara memang tidak rugi. Dari makan pagi sampai malam itu semuanya banyak sekali ragam makanannya, banyak sekali menu-menu makanannya, pokoknya puas. Di antara makan malam, pagi sama siang, yang mana paling enak? Semuanya sih tidak bisa terbedakan, semuanya enak deh. Semuanya enak, banyak makanannya, puas sih. Mulai Jepang deh, ada apa? Mulai dari sushi, pokoknya banyak deh. Ini lagi masih banyak, belum kita coba tapi kenyang mungkin. Bagus tau, mantap. Rekomendasi salah satu hotel terbaik di Makassar menurut saya. Hotel apa lagi namanya? Ini adalah Hotel Miko yang berada di Panakukang, pas berdempetan dengan Mall Panakukang. Jadi kita juga bisa nyebrang ke mall, kalau misalnya mau jalan-jalan ke mall bisa nyebrang. Karena memang ada di akses menuju MP. Ada guys. Ini kolam renangnya juga ada untuk anak-anak sama dewasa. Kemudian dicoba-coba yang dan selalu jago berenang, karena ini tinggi satu setengah meter deh. Kalau saya tidak kelihatan. Wah. Nah sebentar, insya Allah jam 12 nih kita check out. Kemudian ada rezeki lagi bisa kesini bersama keluarga semuanya. Amin. Amin. Oke deh, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan nyalakan notifikasi. Kita ambil sup. Ini ronde ketiga kita coba, kayaknya coba Makassar ini. Iya coba. Kota.
soto kayaknya, bukan coto, soto. Karena ada kentangnya. Kalau coto Makassar itu enggak pakai kentang. Kamu kagak gara-gara juga, nih? Gado-gado mix paru rica. Ini paru rica tuh. Iya deh. Jadi tipis sekali tahu anunya deh. Potongannya. Potongannya. Oke deh, kita lanjut. Ronde ketiga. Mama ndak dipoi-poi, lihat-lihat di mama. Ini di paling muka, kalau muka anggilan di lagi muka papron. Nah. Amin, kamu keras. Ubi,
satu lagi. Kita pilih tempat duduk tadi guys. Karena iya banyak anak-anak baru main kolam kita bercip-bercip air tuh. Kami minum mungkin apa? Teh, kopi, susu. Air putih. Air putih. Karena ronde 3 guys kita sudah mulai pada level naik. Parutan mulai baru ya, tapi kecapnya kayaknya beda. Beda, bukan abis. Oh iya, kayaknya lain. Ada juga ada bakpao sama songkol. Belum kita coba bakpao tadi malam yang coba songkol. Ampun mak. Nah, saya kagak keren sih dengan cemilan. Mari makan deh, bismillah. Banyak dua aku kan. Thank you.
bagian tadi ronde 1, ronde 2, ronde 3 terselesaikan dengan mulus. Mulus, bersih, bersih, bersih. Semuanya bersih. Semua jadi bersih. Kita tidak membasir. Biar saus-sausnya. Biar sausnya habis. Bersih. Tapi memang makanannya enak, guys. Karena saya kayak kot sama karena ini. Coba semua ya, tapi ada beberapa Mas Ari itu yang songkol sama bakpao coklatnya yang enak yang tadi malam kok dia enaknya. Biar air minumnya itu harus habis. Sampai di sini nih Anoka. Oke guys, demikian vlog hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum. Nantikan video-video kami selanjutnya. Dadah. Can my eye? Ayo kita menuju menuju apa Pak? Kamar. Ini papa enggak jadi juga renang. Langsung panas matahari tadi hujan nih. Iya. Begini interiornya, interior apa namanya? Klasik. Sekarang sudah jam 11:30. Ini waktu kita akan check in. Kita lihat suasana di luar hotel dari lantai 20. Nampak kendaraan sudah mulai ramai. Motor, mobil berlalu lalang. Masya Allah. Indahnya guys, dapat kita lihat kepadatan di kota Makassar, rumah-rumah, ruko, kantor, hotel, gedung-gedung bertingkat. Assalamualaikum. Punya check out. Check out. Lantai 3. Ya di sini lobinya lantai 3. Ground untuk keluar.
ambil alih. Check out, guys. Aja. Kita tunggu dulu. Oke deh, Boy. Selesai check out-nya, kita siap-siap pulang. Bagaimana itu? Apa ya? Jadi bagaimana ya parkirnya? Nanti masuk tinggal keluar, sudah dicatat nomor kamar. Oh begitu deh. Kita turun ke ground. Bisa aja nih. Nanti dulu, Pak. Ya, siap. Ya, ini ya. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Pas 2. Oke deh, kita balik. Parkiran. Pajaranan tidak kepake, guys. Malas tiba-tiba haranan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. It's time to pulang ke rumah untuk kembali beraktivitas. Kembali ke laptop, kembali ke Parodica. Kembali ke rutinitas. Oke deh, penutupan nih, Poy. Oke deh, guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bye-bye. Masya Allah, free parkir untuk tamu dari Hot Mimiko. Kita lewat sini aja.